Hai, tambalut ngawiten sanai. Osenang kopi selawat yang bagus. Jumpa lagi. Dan tada. Nah, jadi hari ini saya mau makan ini mangga, tapi bukan semua lah. Saya mau simpan dulu. Saya mau simpan juga untuk stok besok. Besok saya mau makan. Jadi hari ini saya mau buat ini mangga campur dengan ikan masin, jeruk mangga campur ikan masin. Jadi seperti apakah? Jom kita mulai masak. Oke, tambalutnya witin sanai. Jadi saya sudah siap jeruk, saya punya mangga tadi, dan di depan saya ada nasi putih, ada cili padi, sama ini mangga. Dan hasil dia, inilah hasil dia. Wow. Oke, tambalutnya witin sanai. Jadi jom kita mulai makan. Sebelum itu saya berdoa dulu. Amin. Saya kupas kulit dulu. Memang boleh makan dia dengan kulit-kulit sekali, tapi saya kupas dulu. Saya biasa kupas dulu. Ini mangga baru baru makan. Ini lada seperti ini saja. Coba saya sedikit garam. Garam dan ajinomoto sedikit-sedikit saja. Ini saya ini anu garam. Ini campur saja di sini. Oke, tambah lutnya witin sana. Jadi saya terlampau banyak songe tadi. Saya mau try yang ini. Drop. Dia tidak berapa asam sangat sebab saya letak gula tadi. Macam ada bunyi anjing. Biasalah itu malam-malam di kampung. Makan malam hari ini berlaukan mangga saja.
Nah, jadi nasi saya sudah habis, sudah jadi saya mau tambah lagi nasi. Jadi tambahnya saya sudah tambah lagi nasi, tidak cukup tadi, dan saya ambil lagi nih lada, cili, cili. Mantap. Cica, saya ajar kamu Cica dulu ini baru apa? Baru kalau makan jangan banyak cakap. Makan saja. Harap-harap tidak sakit perut nanti besok. Oke, one more. Makan mangga tanpa ekspresi. Mana nih sini? Makan mangga tanpa ekspresi muka. Jap, jap, jap. Sebenarnya tidak payah Cicah, supaya anu adil, tapi si Cicah juga. Ya. Menikmati. Tidak nampak, tidak fokus, tapi saya fokus. Oke, tanpa ekspresi, one more. Tadi sudah kan, ini lagi. Finish. Oke, habis. Oke, tambalut nyawi ten sanai. Jadi itu saja video saya kali ini. Jumpa di next video akan datang. Bye.